Kenyataan Presiden PAS Abdul Hadi Awang sebelum ini yang berbaur perkauman menyebabkan orang bukan Islam takut dengan parti itu, kata ahli parlemen Segambut Hana Yeo. Jelas Yeo, yang juga Menteri Belia dan Sukan, kebimbangan terhadap PAS bukan karena label gelombang hijau. Kena tengok ucapan Abdul Hadi Awang. Banyak komen beliau yang menakutkan rakyat bukan Islam. Dan itu semua ada dalam surat kabar kenyataan ini. Saya setuju semasa Tok Guru Nick Aziz. Memerintah PAS, rakyat kurang takut kepada PAS. Tetapi baru-baru ini memang di bawah pimpinan PAS sekarang memang sangat menakutkan rakyat bukan Islam, kata Yeo ketika menjadi salah seorang panelis forum bertajuk Referendum PMX atau Kerajaan Negeri yang diadakan dalam talian bersama Bersih dan wakil-wakil parti politik malam tadi. Selain Yeo, forum berkenaan turut menampilkan Exco Dewan Pemuda PAS Nazrul Hakim Nazari, timbalan pengurusi PSM S. Arut Selvan, dan pengurusi Bersih Thomas Van. Terdahulu, Nazrul Hakim menjawab soalan mengapa perlu memilih PN pada PRN kali ini, sedangkan gabungan itu melayan orang bukan Islam sebagai kelas kedua. Kata Nazrul, tanggapan tersebut merupakan satu momokan yang sering kali dilemparkan terhadap PAS sejak sekian lama. Saya kena bagi tahu, inilah satu momokan yang dibawa kepada PN dan PAS dari dulu sampai sekarang, terutamanya melayan non-Muslim, Muslim sebagai second class citizen. Sekian.